Ini Marjan, Marjan benar ya? Ayam. Oh, ayam. Kemarin Marjan. Oh, ini Marjan nih, ini. Sama TM juga? Sama. Kok seratnya kayak serat Marjan? Kosong ya? Oh, itu terata. Ini juga terata kali? Terata merah ya? Ini berapaan dia nih, Bang? Duh, murah meriah banget di sini. Iya, benar ini teratai seratnya nih. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dayang. Alhamdulillah kita bisa update lagi dari salah satu lapak yang ada di Kebayoran, karena di sini saya lihat itu dari dulu sampai sekarang batunya murah-murah ya. Kan kita pahami moles aja itu bisa 25-30. Di sini udah dapat batu, nggak usah moles. Coba, saking murahnya coba. Saya nggak tahu memang pelapak ini nggak butuh uang atau gimana. Yang jelas sih murah-murah dia batunya dari dulu. Nih, tuh batunya banyak pilihannya tuh. Mau ada apa, mau iketan juga ada. Nih, beliau ini sahabat Daeng ini. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah tuh, coba batunya aja bagus-bagus itu. Tuh, tapi not for sale ini ya. Ah, takutnya tadi tawar itu lebih selajuli apa safir? Safir ya? Safir. Oh, Garut. Aduh, nggak mau kalah itu Garut saya itu. Tapi ini mah Garut gratisan. Oke, Kang izin, saya mau update lagi nih di lapak Kakang nih. Nah, kita coba mulai dulu dari cangklong dah coba nih. Ini cangklong kan banyak nih. Satunya berapa dia, Kang? 70. Ah, 70.000, tinggal make. Tuh, banyak variasi lagi nih. Ini kayak kerang ya. Tuh, apa keong ya? Kerang apa keong dibilangnya ya. 70.000 tinggal make. Ini ada juga yang bentuknya kayak gini nih. Ini berarti dia sudah ada lapisan ya. Jadi enggak riskan kebakar. Ini sudah ada. Iya, biasanya kan ada lapisannya. Ini ada lapisannya jadi agak kuat. Ini juga ada nih. Wah, di lapaknya beliau ini banyak pilihan ini tuh. Kayu cendana. Ini bagi ahli hisap silahkan ini beli nih. Yang suka ngerokok, yang suka udut, tuku kene iki pilihannya oke kowe. Nah, ono sing cilik, ono sing gede pokoknya. Nah, sekarang kita ke liontin ini. Liontin berapa nih, Bang? Gocap. Ah, itu mah harga iketannya doang. Ini gocap udah dapat batu nih kita nih tuh. 50.000 dapat batu dah. Rp50.000 dapat batu. No, aki-aki no. Bacan ya? Apa Garut? Garut ya? Oh, bacan. Tuh kalah saya batunya enggak ada bacan saya tuh. Aduh. Bikin dompet bergetar bacannya si Babe. Mantap deh, cakep deh. Jumbo lagi, aduh. Nah, sekarang kita ke batu solar ini ya. Solar nih, solar. Solar Padang. Berapaan dia, Bang? 70.000 nih batu solar. Solar Padang. Solar Padang. Ini bacan juga nih kayaknya. Ya. Nih, logo hitam, sudah naik birunya dikit nih. Ring titanium. Logo hitam ada kecubung amatis Kalimantan ya. Kecubung amatis. Berapa dia? Berapa? Gocap. Tuh, ay, banyak banget batunya si Babe, ada virus lah, ada bacan lah. Itu batu semua yang jangan di dalam itu. Oh. Iya. Ini motifnya. Ini serat Sulaiman nih, serat Sulaiman. Cakep warnanya. Ini air beras nih, 2000-an air beras.
batu koneng nih, koneng kayak sangkis atau apalah ini. Kaki kuning lah. Pokoknya murah-murah di sini nih kita. Harga paling murah berapa di sini? 30. Oke, di lapaknya beliau ini harga dari 30.000 lapaknya beliau ini. 30.000 ke atas. Ini ada ati ampel lah, ati ayam ya. Ini ati ayam. Tuh, ati ayam. Ukuran jumbo nih. Ini juga nih. Wah, unik-unik. Nih, wah ini bacaan semua nih, doko ya. Nih doko. Bang ada Bang Sojo, Bang. Berapa nih? Bacaan lagi nih agak tipis tapi warnanya agak mendok. Apa dia nyari apa Sojol? Banyak pokoknya koleksinya di sini, bikin dompet bergetar. Ini ada yang kayak lumut suliki tuh. Harinya alpaka. Suliki ada. Ada lagi ini sungai dare ring stainless atau titanium nih. Sungai dare atau stainless, ringnya stainless, sungai dare. Iya, ini batu apa? Dari tadi saya intip-intip ini. Oh iya. Ya, ini satuan nih, berapaan satunya? 100.000 dan 150.000 satunya. Dia udah mulia ya, batu mulia ya. Wah, ini nih apa? Lapis lazuli. Tuh, warnanya enak banget ini. Tuh, jumbo. Berapa dia? Tuh, lapis lazuli. Itu harga net atau masih bisa dinego? Harga net ya, ini sama. Sama nih. Nih, ring titanium ya. Cakep. Mana lagi? Ah ini nih, bacan ini kayaknya nih, blue electric. Cakep warnanya nih. Jadi mirip-mirip ini edong. Panca warna. Berapa dia? 12. Nih, 120 ya. Alpaka krom ya. Ada virus lagi nih. Kita lapaknya di emperan tapi kualitas batu kita kagak kalah sama yang lain, Bray. Ini apa, Yaman? Wah, nih Kalimaya nih. Wih, jarumnya banyak ya. Tuh. Ngajak ribut jarumnya nih. Ini berapa? 12. Ring udah titanium lagi ya? Anti karat 120 nih. Nih yang nyari Kalimayan itu. Jarumnya banyak loh tuh. Iya. Ini yang anu kali, yang sempurnya? Yang itu apa? Lekopal. Yang lekopalnya? Iya. Oh, oke. Woi, jarumnya cakep nih. Ngumpet dia ditaruh di ujung sengaja kali. Ini apa? Oh, nilam nih. Tuh ada stirnya ya. Bang, kalau teman-teman mau kesini, nomor telepon yang bisa dihubungin berapa nih? 08 22 99 44 1 559 dengan Pak Wahid. Pak Wahid ya. Tuh, kontak personnya Pak Wahid. Bisa by phone atau via WhatsApp ya. Ini kita juga jual ikatan-ikatan kita berapa nih? Tinggal. Oke, dari 25 sampai 30 dan itu sudah sama pasang ya. Tuh, 25 30. Oke, Pak Wahid, makasih sudah dikasih izin nge-review ya. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame dan makin berkah usahanya ya. Siap, tuh.
Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil reviewnya di salah satu lapak favorit saya yang ada di Kebayoran. Lapaknya beliau ini semuanya pilihannya murah-murah banyak, kan Kalimaya itu cuma pego ya tadi ya. Wow, cuma 150, jarongnya udah full. Tuh, Kalimaya Black Opal itu tuh. Tinggal make, ringnya udah titanium. Belum lagi yang lain itu ada bacan ya kan. Ada juga jenis panca warna, ada lapis lajuli. Lapis lajuli itu coba tuh, murah meriah. Jadi kalau teman-teman mau nambah koleksi wajib merapat ke sini. Oke, setelah ini coba kita kepo komen lagi beberapa lapak yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan bisa kita bantu, kita support semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, kita close-nya di sini aja lah.